Nah, kenapa tuh ngefans sama Raffi Ahmad? Dia tuh apa ya? Bikin saya semangat kerja gitu, Bang. Dari oh iya. Dia rajin. Dia keras. Iya. Yeah. Dari nol gitu. Heeh. Saya pengen kayak dari ya kayak dia, Pak. Iya, iya. Ini karpet rumput ya? Rumput sintetis? Iya. Wah, mantap nih. Biasanya dipakai buat apa nih rumput kayak gini? Ya, buat halaman juga bisa, di dinding juga bisa. Oh, halaman, buat dinding juga bisa? Iya. Ini awet ya kalau rumput awet. Kayak gini? Awet, Pak. Bisa 10 tahunan. 10 tahunan? Iya. Dari plastik ya ini ya? Iya. Jadi nggak sekolah langsung dari Cina, Pak. Oh, dari Cina. Oh. Berarti ini importir langsung sini ya? Iya. Nah, ini nih barangnya banyak nih di sini nih. Nah, kalau ada yang perlu apa? Beli rumput sintetis. Nah, di sini nih tempatnya nih. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa aja selain untuk halaman apa? Buat dekoran juga bisa, Pak. Oh, untuk dekorasi ya? Pameran ya. Pameran. Oh, ada macam-macam jenisnya ya? Ya, ada macam-macam. Ada Swiss, ada Jepang, ada Rola. Macam-macam tingginya juga ada, Pak. Berarti kalau mau bikin untuk lapangan golf mini gitu bisa ya? Bisa, Pak. Bisa bikinin juga? Bisa. Wah. Misalnya, mau bikin lapangan futsal juga bisa. Lapangan futsal juga bisa? Iya. Nah, cuman kan sekarang nih futsal lagi sepi ya? Iya. Karena pandemi gini PSBB nggak boleh orang main futsal kali ya? Iya. Paling juga buat halaman-halaman. Halaman ya, tapi kalau main golf bisa tuh, main golf sendiri gitu ya? Iya. Dengan Bang siapa nih? Bapak Mas Iqbar. Pak? Mas Iqbar. Iqbar? Iya. Oh iya iya. Nah, udah lama nih jualan begini nih? Mas, kita nggak lama. Biasa aja lah. Biasa aja ya? Wah. Nih kalau jualan nih kayak gini nih, dia ngakunya biasa-biasa aja. Padahal udah ahlinya nih, kalau mau cari rumput udah sama Mas Iqbar ini nih. Oh biasa aja. Asli dari mana, Mas? Dari Jasinga, Pak. Oh, Jasinga Bogor? Iya. Berarti arah dari apa Lewiliang situ ya terus ya? Lewiliang sananya lagi, Pak. Wah, di sana tuh apa hutannya masih asli ya? Asli, Pak. Kenal dari manggis-manggisnya juga. Oh, manggis, terkenalnya manggis Jasinga. Iya. Nah, selain manggis apalagi yang terkenal di sana? Cempedak. Cempedak. Iya. Jengkol juga. Ada, petai ada. Petai juga. Iya. Wah, ini nih. Ini selain juragan rumput sintetis, nah juragan manggis juga, juragan jengkol juga. Kalau mau beli tanah bisa hubungi saya, Pak. Nah, kalau mau beli tanah juga bisa hubungin di sini. Iya. Harga murah ya di sana ya? Iya, bisa dibilang murah lah. Kalau kebun di sana berapaan? Ya tergantung, Pak. Sekali di sana hutannya per meter, Pak, per gemblok ya. Per gemblok? Iya. Ibaratnya per satu berapa gitu. Nah, gimana ya, tanah bukannya kayak 1 hektar, bilangnya 1.1 hektar, satu apa ya, satu perbatasan gitu. Oh. Jadi mintanya berapa gitu. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Banyak orang berkebun di sana ya? Iya. Biasanya orang tanam apa? Tanam singkong, apa aja sih, Pak. Iya. Soalnya di sana tanahnya pada subur-subur. Oh, tanah subur. Belum banyak orang pakai pupuk buatan kali di sana ya? Iya. Dari apa ya? Kayak kotoran kambing. Iya, iya. Masih alami ya, iya. Organik. Iya. Wah, nih tuh. Ini rajin banget ini. Kerjanya sendiri. Udah berkeluarga? Belum. Nah, ini masih jomblo juga. Ya, jadi mau ntar nih. Nah, ini dia. Ini calon mantu idaman juga ini kayaknya. Nah, kemarin ada dengar kabar nggak nih, Bang? Apa? Ada cerita. Itu tahu ini kan partainya Gus Dur dulu. Oh iya, tahu, Pak. Apa tuh? Gus Dur ini ya? PKB. Ya, PKB. PKB. Partai ya. Kebangkitan Bangsa. Iya. Nah, itu kemarin nyalonin si Raffi Ahmad sama Agnes Monica jadi calon gubernur DKI katanya. Nah, gimana tuh, Bang? Kira-kira menurut Abang gimana tuh? Ya, menurut saya mah gimana ya, susah dijelasin juga sih. Oh, susah dijelasin ya?
juga. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya Raffi Ahmad apa Agnes Monica mau, boleh-boleh aja ya? Iya, boleh. Oh, iya. Tapi kenal kan sama Raffi Ahmad? Kenal, sering ini lihat-lihat IG-nya. Sering ketemu ya? Nih dia temannya Raffi Ahmad nih, dia sering ketemu sama Raffi Ahmad nih. Di IG tadi ya. Iya, di IG katanya. Nah, tapi kalau misalnya mereka mau nyalonin, abang dukung bang ya? Dukung lah. Wah mantap, kenapa tuh alasannya, kenapa tuh? Nah itu fans saya bang. Oh fans? Iya. Agnes Monica juga? Kalau kurang, kalau sama Raffi Ahmad, nah Raffi Ahmad. Nah kenapa tuh ngefans sama Raffi Ahmad? Dia tuh apa ya? Bikin saya semangat kerja gitu bang. Dari oh iya. Dia rajin, juga keras. Iya. Dari nol gitu. Iya. Saya pengen kayak dia, Pak. Iya, berarti cocok ya? Kalau misalnya dia jadi gubernur DKI, cocok kali ya? Cocok, Pak. Oh, iya. Iya deh, Bang. Mudah-mudahan dilancarkan nih usahanya. Iya, amin, Pak. Iya, ya. Biar semakin sukses, biar enteng jodoh juga. Iya. Nah, biar kebunnya subur di Jasinga ya? Iya, Pak. Iya. Selamat, Bang, ya? Iya, selamat, Pak.